selalu diberi kesehatan, selawat serta salam tanpa kegaduhan terpisah dari salam-salam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jawaban, saya mungkin merangkan tambahan dari Pak Gus, yang intinya saya selaku Babinsa atau dengan Pak Gus mengucapkan terima kasih. Ya, rekan-rekan mungkin dari kita bulan puasa pertama sampai ini terakhir, nanti makin mungkin sampai menjelang lebaran. Ya. Karena yang sudah saya bilang, tugas pokok keamanan bukan tugas pokok TNI Polri, tugas pokok keamanan kita semua. Ya, kalau saya Pak Gus atau Pak Arif atau Mangku panjang lurus, tanpa dibantu pembawa tidak ada apa-apanya. Ya. Saya alhamdulillah mungkin di sini dari 2013 sampai 2019 sudah hampir 6 tahun. Ya, energitas antara warga dan aparat kita termasuk sudah bagus. Ya, makanya mudah-mudahan kita ke depan di Papua akan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu meminta kompakan kita selama mungkin dari rekan-rekan Karang Taruna dari pemuda Pancasila serta organisasi pengetahuan di mana itu dukungan-dukungannya kita akan malam ini. Selanjutnya nanti kita pelaksanaan mungkin tolong yang dibilang tadi bagus, yang terakhir itu yang paling humanis Pak. Nanti apabila hal-hal misalkan bisa menyambut kriminal atau apa, tolong ibaratnya ya ditegur baik-baik Pak. Ya, jangan nanti terlalu kasar bahwa takutnya yang kita tegur nggak terima atau apa, mungkin dia juga nggak merasa perlu bersalah, nanti malah ada permasalahan. Selanjutnya mungkin dari saya yaitu terakhir, semangat selalu Pak ya. Saya minta ini, saya lihat ini matanya udah khusus semua ini, coba minum kopi dulu nggak kesek ya. Ya, terakhir ya, jadi dari saya segitu aja Pak. Mari kita jalan berdengar ya ke depannya, dan sudah pula lebih baik dan istilahnya keamanan dan istilahnya sinergitas kita antara aparat mungkin kewilayahan RW tersebut serta karantina dan organisasi kemasyarakatan kejadian yang baik. Dari saya itu aja, dari salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.